Beliau tahu bagaimana sedihnya ibunya ketika anak itu nangis. Sholat mahdhah nenang-nenang bocah mu'amah di waktu yang sama, yang tadinya Rasulullah pengen sholatnya di doang dipendek supaya anak itu segera nenang-nenang jalur ibu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang lain diriwayatkan oleh lima khamsah dari Ibnu Majah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim ya. Meriwayatkan hadis Rasulullah itu sholat malam, pintunya kunci. Beliau tidak tahu bahwa sang garwa itu kayak di bising, di luar dikunci, beliau sholat. Tengah sholat itu sini Aisyah berdok-dok sholat mahdhah, buka tilawah mu'amalah. Ternyata Rasulullah ngelereng sing-sing sholat buka tilawah. Begitu Siti Aisyah masuk, beliau terus pakai sholat. Yang lain, jadi kita beragama ini kan merujuknya pada Quran dan Hadis dengan pemahaman para ulama, orang mahabim diri. Seorang yang ritualnya batal, seorang yang ritualnya batal itu bisa diganti, bisa ditutup dengan sosial. Mahdohnya batal, bisa ditutup dengan sosial. Contohnya, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Seorang itu di siang Ramadan jima dengan istrinya, batal nggak puasanya? Dosa batal. Kayak tunggu waktu sore apa ya orang kampi ini terus sore. Tapi dosanya bisa ditutup dengan panjenengan sedekah untuk 60 orang. Artinya kesalahan di ritual bisa ditutup dengan sosial. Panjenengan nanti melempar jumroh kok lali. Dongnya 7 kali lembaran, 7 atau 9 ya? 7. Kok mungkel? Kurang papat. Munggu Imam Syafi'i kurang telupun sebenarnya. Kutunya sebenarnya. Artinya, jumlah panjenengan yang salah ini bisa ditutup dengan nyembelih pedus di sodakan orang-orang kukul. Ritual keliru, ritual salah bisa ditutup dengan sosial. Tetapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Orang-orang yang korupsi, koruptor itu tidak mungkin diampuni oleh Allah sekalipun wukuf di Arafah itu bina-bina begini. Nah perlu tahu tidak hanya sehari, bina-bina bagi orang yang tidak korupsi kan melanggar sosial kan? Tidak bisa ditutup dengan ritual. Teman-teman kita itu maculi galengan kancane padha wae. Nah, tidak bisa dinapuro. Kesalahan kita kepada Allah saja yang dinapuro di mana? Di alam lain. Tapi kesalahan kita terhadap orang lain tidak bisa. Karena saya sering katakan itu sih biasanya membalangi polemikan sana, ayo ngaku, hei kalau kamu rosi. Misalnya saya dulu sok yang paling kemarin ganti,
Jadi pengalaman itu tak boleh cerita. Siang atau pagi Ramadan, seorang ibu-ibu ngunek-ngunek ke tangga, kita apa bantu? Rasul datang dengan membawa makanan. Bu, monggo bidan. Wah, kula saksian Rasul. Saya lagi puasa. Aku ngunek-ngunek ke tangga, pembantu. Puasanya tidak bisa menutupi kelebihan mulai-mulai ini membantu. Maka ketika Rasul ditanya bagaimana orang itu masuk neraka. Jadi kalau kesalahan di sosial tidak bisa ditutup dengan ritual, tapi dengan ritual keliru bisa ditutup dengan sosial. Saya pikir di apa jawaban ganjaran sosial itu ternyata nek kita bandingkan dengan ganjaran yang dijanjikan Rasulullah untuk ritual sosial itu lebih besar. Berapa kitab besar itu ditulis ada Syekh Abdul bin Mubarak yang sedang tidur, mimpi ada dua malaikat yang sedang bertengkar. Yang satu petugas menjaga kabar, yang satu bertugas di luar masjid. Yang di luar masjid tanya dengan yang jaga di dalam masjid, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Dijawab 600 ribu. Dari 600 ribu ini berapa yang mabrur, yang sah, yang diterima hajinya? Oleh Allah Ta'ala, jawab malaikat yang jaga kabar, tiga seorang. Tidak seorang pun. Atas kabir tidak ada yang mabur sama sekali. Ada satu yang mabur yang diterima oleh Allah, tetapi dia tidak pernah tolak kabir. Bayangkan, kalau kanji kok mabur nih belum tantor dengan siapa orang ini? Itu namanya Ali bin Wafat dan Syah dari Syria. Saya ambil barang, dia ikut paket langsung bergegas untuk menuju sana. Kepengin tahu, karena aku belum istiqlal, keinginan tanya orang-orang dulu kan lebih dari orang sana. Sana bisa tanya-tanya-tanya, akhirnya menemukan Ali bin Mu'affar itu ternyata kuli jalan. Saya dengar Pak Ali panjenengan bagi tidak mungkin kulon menabung 30 tahun jarak antara Nusa Tenggara Barat sampai Banten ya kira-kira saya bulan kilo itu dia nabung itu 30 tahun jadi income perharian pada saat bayang, bayangkan terlalu kecil. Nah kok benar sih dalam Pak Ali pulang itu tengah dimangkat petanggi pulau Bumariam itu ibu kepingin banget ngerasa ake masakan yang baunya, yang aromanya itu dibawa oleh angin dari timur, berdua dari timur. Kok enak banget Pak Ali ambilin masakan ini, bawa orang kita duduwe, ake jalur. Pak Ali bergegas-gegas menuju ke arah itu, tarik di ujung sana ada tubuh kriot, itu ternyata sumber aroma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya diutus oleh Bu Maria yang kepengen sekali mencicipi masakan panjenengan ini sekalipun duit. Bu, tolong ada lagi tidak, tolong diberi. Oh tidak. Tidak. Ini halal untuk kami, namun haram untuk orang lain. Duh, kenapa demikian Bu? Sebab ini yang aku masak ini adalah bangkai keledai yang aku ambil dari pembuangan sampah. Aku ambil sambilnya aku masak untuk supaya aku dan anak-anakku tidak mati kelaparan. Sebab kami ini sudah 2 hari tidak makan. Udah tahu kalau makan ini buat untuk kami, namun dia yang
lain saya yakin tidak. Baru kuat. Bergegas-gegas pulang dan sambil mikir, kok di dunia ternyata masih ada orang yang lebih sesuai dibanding aku. Padahal aku ini kan orang sangat kecil. Kotak yang dilus-lus selama 30 tahun itu, kotak bin tabungan dibawa ke Botrondo. Diberikan, so, silakan hidup dengan wajar dengan kotak ini. Ya keluar dari rumah itu sambil menunjuk langit. Ya Allah, ini hasilku. Allah menilai Ali ini hasilnya mabur. Thank you.